Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Ulama'ana al-'azza rahimakumullah. Para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, langkung-langkung sedaya keluarga besar dari Bama Sepo Tujuh Muhalat. Pertamanya saya hadir salam semuanya ke Haji Abu Tama sarang sedaya keluarga besar Ekon. Pertama itu kan keluarga besar dari Bapak Muhammad Bahri, sekeluarga Eka Dinto. Setidaknya itu kan Buten Tola Amol Jeki, Buten Tola Hormati, Buten Tola Tandimi. Setidaknya para undangan, para hadirin. Setidaknya itu kan Buten Tola Amol Jeki. Kalau benar-benar saya syukur, alhamdulillah. Idulun nuansa Idul Fitri semakin gadinto dan kole sarang para ajunan seteja bisa alombolong akibangki dalam rangka silaturahmi sanak potuan sapade ongkel bengatoronan dari bujuk muhala gadinto. Sesengke kalau bentang benar nikmat sehat selamat alaksanaaki ibadah puasa sampai kesamakan sampai apa alaksanaaki juga telasan setidaknya perbanyak matahari sekalangkong dan sekusya Allah dan kula sering menyampaikan sebagaimana saya sampai aki guru nagi Abu Tamam Kak Dito dan pulang yang itu langsung dari Kiai Abdul Hamid kita berkat setengah dari kebiasaan saya Ismail ya mendepak ke bulan Ramadan adu'a Allahumma kama ballawtana Ramadan taballiruna Ramadan kata adunan merepak ya Allah dek ke bulan Ramadan muka-muka pada pak boleh dek ke bulan Ramadan sedia tengah boleh. Lagi itu saya sering ikat dua guru na ulama ke Indonesia balik. Jadi mana bila pak bulan Ramadan dekat semakin apa lala setare. Tore ada orang tak teror. Pasal lagi salah saya teror kita pak boleh ke bulan Ramadan. Muka-muka kita ada pak. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan dari Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi Atabu dan hadis Al-Kamakol jelas kak itu mana minta kak liba badan yang sahih muslim pasirah orang man arada ayyub satallahu fi rizkihi sapa orang seakar ipangun ipa murah rizkina awyun sa'afi asarihi otak ipalancen umurah pan yasil rahimahu maka apa nyampung dak kalau boleh nah maka lebih hadis kak dinto dan gue lebih pilih sepeda semakin alo bolong semoga kedua-duanya kaitu tertuan dari abad badan silaturahim kak dinto terima ya Allah kalau gue nomor setong abad nuon epa moral tike nomor dua abad epa lancar umur saya ibadah saya ke tenggul mungkin setelah alaksanaki silaturahim
sesepun tahun panikai laksanaki neng sekitar Bilebor gendika itu. Karena tantarkan sebutan kau lamol jeruki lamba berdasar pengriwayat Nabi Allah Daud kadito katamu yang umat. Nabi Daud kadito katamu yang umat. Artinya dari satu jen umat kita namoy aliki ka Nabi Daud. Apa yang kan aliki ka Nabi Daud kadito tamu kadito umat Nabi Daud kadito malaikat maut rabu. Malaikat maut rabu juga hadabiskan Nabi Daud atas perintah Allah. Maka mau kita debu dekat Nabi Daud. Orang kak lintas sebeliadun ajunan kita Nabi Daud. Epa kon cabut deki sarasar sarang kusti Allah. Jadi kak lintas karena sebelum duhur kita semua tamu yang itu. Nah kita epa kon cabut teman-teman Nabi Daud. Anak biar kak maut kan Nabi Daud sarasar deki kon cabut. Tak mati yang terpasar Nabi Daud kak dito. Tak benar benar Nabi Daud itu kan ramai itu. Kita Nabi Daud. Akhirnya sampai asar sampai lebat ke kanak kuda tak mati orang itu. Terus sampai akhirnya sampai sebulan hari waktu tak mati orang itu. Akhirnya Nabi Daud kak itu non petotu ke Allah kanku taman kibun Nabi Daud akun malaikat maut boleh. Akhirnya taman kibun Nabi Daud benda malaikat maut makor matak mateh orang setelungi ajunan kaisa Nabi Daud anak malaikat maut ke kaisa sambian ada bukele bekal asal bekal mati. Karena jelas pun ajal mereka jelas dulu pengirannya ida ya a'ajaluhum la yustakhiru la sa'atan wa la yustabdimun. Manusia menikah iwakan umur 4 bulan dengan tabu menikah 4 setat waki sang kusti Allah. Itu yang kita talkar pada 4 setat waki kusti Allah inalaikan lebih umur 4 bulan. Karena manusia menikah rentetnya sangat dito iwakan umur 40 hari menikah yang tak rahim mampu menikah yang mabulat datang mampu menikah masih itu buat kilut pak itu buat kiman nih umur pak kalau buat area kipole itu buat ki anak kok balik ada mereka itu lapor umur pak kalau area kipole itu buat kimut wah terking serapel ampon abentu mata namuana ilo ampon labu aja mula umur pak kalau area sen mertelau berarti manusia banyak kan. Sampun umur 4 bulan karena 40 hari kami telok panika 120 hari menjadi bagi telok bolo kan pada sekarang 4 bulan dari itu 4 bulan kita tak terkipas sang Gusti Allah di antaranya ada di antaranya rajin kena di antaranya kan itu di apa-apa itu adalah pas rohnya paling ngaji di Gusti Allah rohnya itu doa paling ngaji di Gusti Allah bagi panikah sudah menunggu kemudian pas tesai dun amsakiyun panikah ikan tuaki utah nomor 4 bulan karaka otak bertakdir dari karaka panikah ikan tuaki nomor 4 bulan secara kusti Allah. Nah itu yang gak ajar gak dito sampun gak dito kudungan sambilan dari kampun lah maka namun apa yang mau bagi panikah sekitar amal bagi kudungan 4 bulan. Untuk lambat ini, gending, coba-coba. Saya kan rata-rata salah bertahan kandungan ini berapa bulan. Saya setelah yang itu, kalau lari keluar, tidak bisa. Bagi panika, saya ukur yang tak berlaku lagi. Bisa Allah sepampak, dari kasahin, dun, amsaki, utai, akar, dun, hatra. Dan gue pun sampai saya paling pagon banyak, apa yang mau nanti, pak ulama, ini kata-kata panika, itu bagi umur 4 bulan. Jadi, sebutnya di selamatan kandungan, mereka saya biasa, itu 4 bulan. Ya, cuma nak pembulan ni kalau orang atau kita. Dan ku dah memang kaiman, karena cek banyak sebagian orang kaki pun apa dia yang mana tu orang, eh ukuran boleh pergi kanika, boleh senyum di ukuran sa sarah, eh ukuran nomor 4 bulan kan boleh senyum di nomor keting, boleh senyum di kambingin, cek sarah kaki, ku dah tak ramah kaki.
menurut versi Najan Gulis ekonomiknya menjadi sebagian istabatnya di Zibun Ma'ulama. Karena mungkin mereka banyak orang yang keluar ya di area sebelumnya yang berbeda itu. Ternyata tak ulfan ini kan ya aku ini kitab ini. Oleh, diantaranya manusia lahir tadi kan ada kalam dunia diantaranya saya butuh masuk ke lesan anak-anak ini kan naga bermanis. Karena kan di Nabi, iwatan ayo cem potan Sidin Abbas, iwatan ayo cem Sidin Atulha, panika ada reki bermanis kali sana doji kali kan. Maka lalu sama cem, mundur ya bagi lahir kali kan, pertama kali masuk dekat korona anak doji kali kan, manis. Udah tanya, tak anu, tapi yang menyarankan, tabakul nih kejadian kita kita, padahal tabakul kerap ngarep ke sini kudus, padahal apa? Ternyata siap dari manis manis panika, anak-anak dari kembali manis. Jika ternyata begitu, sampai menghukum akhir karena anak mereka dengan kata-kata berarti kau itu beri kudah pada anak. Jadi tak mampu kalau pernah beri alat-alatan dan ada lain, ada mantan, ada kurban juga. Melapai keka mereka, itu bisa beri kudah. Terkarep, tidak. Dan tak mampu ini ya aku ini. Dan gue sampai pernah tanya, kenapa mak orang yang turun pernikahan tergantung dia diorga, tinggal bungkar beringin. Isi-isi lalu ternyata mulai pun ngotak ya punten bunyi yang masalah maknanya berdunyir bunyi bunyi punten yang maknanya ngurkolein karena ngarep nih nomor dua nah itu menerapkan bunyi dan udah ngotak nampak naung bunyi korong sakap bunyi buka itu yang sebalik naung itu tempatnya orang yang naung-naung kan bunyi. Dan mah tinggal di gay, mak ayah kena untuk beli pengap naureng. Ini kan dia tak berkutu. Terbuka itu memang perakin. Sampai perakin terolak oleh ya, bukan tersebar dia lagi. Mungkin karena berkutu tak berkutu tengkang dia. Tapi karena aku tak berkutu lama. Dan gue sampai yang berkutu, terlihat dia usaha potong kilo yang itu berada. Dia udah tinggal. Tinggal-tinggal-tinggal, aku sarjana berkutu jadi mangkinan nikah. Kantor sebab haman pun tak tahu tak boleh lebur lah rumah kamu wah mata ngerata deh kita tentu lah kenapa kalau belum pernikah kalau belum ceritakan saya buat Nabi Daud pernikah tentu lah faktor kipul mata ngerata deh mereka ada artis Nabi Daud padahal juga ajar sama mereka lagi mereka bertambah lagi kan ampun tak lagi lebih dulu kembali ke debu sekilnya ternyata kenapa dulu mereka mau Nabi Daud ampun jelas kak itu mikus kalau yang tanpa kiri kiri asar kita mati. Keng sampai puber diri orang mereka jenengan Nabi Daud. Panikah orang panikah silaturah bedakan keluarga keluarga. Nah, setan orang tahu kita tidak tahu tahu. Nah, pas ambu ambu atlasan dulu ko Afrika tanah dena. Ayo silaturah ni campung kami lingkau sebelum dari kita pokok lima pokok. Ini yang mulai antar cerita. Akhirnya kenapa fazlat Allahu umrohu istri dan sanatan kalabun iskalabun firman Allah kalabun parah fazlat Allah saat dia yakin bahwa orang yang silatur biar dia umur berma ya Allah ta'ala aku akan tambahin umrah orang yang berada di pulau tahu bila hati itu nih lah sanggar gue misalnya ini orang kaya mereka bilang gak mesti ada jadi tanpa haki umam jadi jelas kita tanpa haki ini jelas dia menolakkan Al-Quran timbulan sabunan kan itu bukti dharma diantara juga yang sabunan bisa yang Allahumma yasa'u wa yusbit wa indahu umul kitab mulakan suara Allah ada saya senang dua itu yang ada itu mulakan suara Allah itu lagi kalau berkata kodak-kodak mana kodak-kodak mubrok mulakan suara Allah tak sesek mulakan suara Allah pada yang tambah dari Allah karena kalau berhakikat umur di pulau baru. Jadi kata izinnya orang silaturahim. Jadi belum sambil kalung kolong tahun datang sama tentang siapa siapa, dunia tak ada kurang itu. Nikah langsung kita ambil hakikat secara hakikat menghadir akal kita debu cerita cerita kita ini kita akan dulu lagi. Ya apa itu? Saya kalau saya pernah kita dan gula itu udah kita apa? Dan kalau misi gula yang gula mau itu dan gula. Para rekan sudah dan gula mau jadi nikah kuna boleh ikatan sambungan pamini. Masalah kita jelas kan itu. Masalah kita itu jelas. Rasik kita itu bisa senapa dan bisa sepakel. Baik,
Sebelumnya itu sebenarnya Pak Bani memberi acara silaturahim. Jelas maka luar rezeki ini kan. Jelas itu jelas maka luar kopi, maka luar sebenarnya. Jelas semuanya ada Quran. Menjak Abil Hasanaki pada buah surah sekali. Nah, maka sholah dunia sholah dhaqin dan yasjad. Eka sedekahnya itu apa? Kayak itu tak kena Quran. Sama orang itu tak kena Quran. Masjid Kita amat. Oh, ini kok yang banyak aman, kan gue ini. Anak mau tau sih.
Lah, nekani kewilu sampean calonana, menanti asal dekat pernikah saat cipta segentang sama kena kaki ura, Pak. Pak, makbari kempah, insya Allah, bismillah, sabro gentang. Mumpul ke sebenarnya tak cukup berkaitu. Sama orang berikan kena anggota pernikah dengan dia, bukan. Lah, nak mumpul sampean tanya, maka lu harus, Pak, makbari sama kena kaki ura, maka lu harus, sabro gentang, sabro gentang. Jadi kan tulis nelas teh bukan tulis sabolok saat sekali tiba sabolok mesti tulis langsung saya bisa berbelas kalau lama ibu kita sakit tak sakit. Tapi ketika lulus pengiran dan apa pengiran apa pengiran sekarang tulis saya juga tak dengarkan. Itu kalau jitu di juga kalau sakit apa lagi lima juta. Tahu loh berbelas sabolok. Lelaki kan maka dia tak akan tenggelam dan asal dekat. Setelah kami katakan lawan bela, secara tidak langsung satu cerita lawan bela. Ya kan, maka dari itu, terbeli dari pengajian kaki itu. Maka Alhamdulillah, semakin itu, beri mu'ala kita, pulang salim sa'alung borong, semoga oleh barokah anak buju. Amin Allahumma. Amin. Karena saya itu, masalah buju ini, masalah buju panikan yang kita kita kaki. Inna arwahal mu'mini, sangkuna penampakan orang orang mukmin balik tapi ala sama hidup dia datang kalau yang punya balik kula lailatin saban-saban malam nang di atas andai jadi korona bujuk kapi balik sekeja nikah bujuk penampakan muda gue sangnya kapi balik berhentak sarangnya balik di atas andai balik yang pun malam kenapa saya kakak jadi kan para nakut akhirahinnya Wahyunadi dengan kemudahan ngono seringkali kita sedang itu. Tanggung aku bukan berikut saya. Sesama tempat itu ngono seringkali. Dan mah, kan ngurangin kurang abad dan ngurangin abad di mereka buat raka. Tahu, malam pun ada yang soal dan soal juga. Pun ada ini kan, dan yang ada sasaka. Karena Roma abad malam pun buat raka, abad pasangan ini kan ada kebi kan itu selangkan. Momen yang boleh nak kini kalau untuk ajar ke sampah ke pengeran makin terlalu itu drama terlalu lalu yang akan tingkat sekat ini lebih yang akan siap dan ini kan lo tanggung tak pengetahuan ya Allah dong orang yang mulai ternyata satu yang telah antara berikut merujung atau gak kasih mulai si preman mereka tak korang dari sekitar sekali tahun kemakin dan gue diberi Apolong dan Mbah Mbah ini kan Mbah Jamadi, ke Jamadi ya saya namanya Apolong dan Mbah boleh juga ke Arfa itu si Rosong ya saya gitu aja mungkin kok ini diberi dong anggotnya mana Mustafa bin Salim dan Mbah ini Mustafa bin Salim ini ya yang cabut di Tuhan Allah jadi waktu nolah telah mulai datang berguna-guna sangkuring pada diri mereka dan pengadilan agama sebelum masa. Terus bagaimana pembahasan dan guna? Dia kalau masalahnya sering masalah, dia kantor dulu dia sampai masalah. Kutuk saya kunci yang ngosong dan mereka madu, kan ini ya, kutuk ada terasa asa benar, bulu sama bulu, saya bulu. Eh kota, ya kota, eh pintar berbukati, contohnya. Nah, ini udah ada lagi, ini saya ada bunyi, ada lagi. Kisah kena poli buat sana katanya kok buat enggak lemah apa malah beli oleh beli buat saya tanya selesai dengan siapa nama Ewa Ishak dulur Ishak itu turun lagi kan iya kok saya tanya apa kok sedang kok makin berkus ke lakuan saya buat lemah mati enggak tahu apa kita kubur ibu jadi kalau anda terukur, jadi kita terukur juga mengikuti matinya. Entah yang pertama, ya juga tahu kalau di mereka. Yang tak ada aku sambil ngelajar dulu ini. Tengok yang mereka boleh, yang mau nanti konsen yang mau setelah di sana, ini kan boleh sekali tahunan. Tengok saya juga tahu yang kok berata cukup bersetungkur dengan jutaan, orang guna jutaan, jutaan orang, perlu punya kaki. Enggak nanya. Benarnya apa sampai yang kaki minta makguna? Alhamdulillah. Nah, aku berpunyai sebenarnya dengan ertinya. Enak keguna. Dengar. Enak ada orang tua keguna. Enak ada sedekah keguna. Ini kan kaki kepunga di Allah sana.
Malam kedua, isinya kan begitu. Malam kedua, tak cukup berjatuh orang sofa dan buka kue. Ingat-ingat kita ada orang yang ada nak kegula dah seengah. Nak kegula dah seengah, nak kegula dah seengah. Ni kegula kau jengah, ni kegula. Akhirnya pas saya nomor kedua dah pergi, saya lakukan pada peringkat. Saya nomor kedua dah peringkat, pada saya nomor dua. Apa yang orang yang jutaan pada sesat, berarti kaipun majlis kaipun baru ya. Berarti orang yang lebih dari itu, saya ingat kan dengan Tuhan, lebih banyak itu yang saya tak ingat. Saya tak ingat lebih banyak itu yang saya ingat. Tidak. Akhirnya langsung dia berkata, bagi keluar dari masing-masing, Mustafa bin Salim, dan saya maka Mustafa bin Salim, itu kasar. Mati saya pun suka itu. Itu yang saya ingat dari tabung, itu saya makan sebenarnya, saya tidak boleh ada. Adakah bantuan Allah? Tentu ingatkan kebu mereka. Pujuk kondisi yang mempertahankan saikinya indah benar-benar dan bantuan sholat di maulid. Ini mantap di sholat di sholbu pakai haid. Tapi yang berkantin dengan rakyat itu. Adakah saya kebu mereka? Wajunani di Al-Binidain. Walau penasih kau kondisi yang mereka. Rekistan juga. Saya juga ada dengan rakyat itu malam-malam. Kamu tempat pengorbanan, kalau kita merayakan lolos dalam benda-benda kematian. Jadi mungkin memberikan kepada almarhum ikan lolos atas kerana faktor. Lalu saya memakai atas kerana ini kerana orang yang memberikan saya tak hati lautan. Seorang saya tak hati lautan saya. Namun hati lautan dua puluh sembilan atau dua puluh sembilan sembilan tak pegang ongkir atas kerana lah ia bukuh ia atau dia ini tak berlong ke atas langit, pada kata tapi kalau di atas bumi mereka muntah kira ibadah di bosan di nak bosan. Maka pernah jadi Allah sahabat mereka menerima akal itu sendiri apa saja, maka kalau sendiri, jadi nanti ngiring saya dalam kaki jenazah, ampun boleh sepatu ada umur. Dengan pangkal lokasi itu, ada lu di nanti, orang boleh jadi otan, ada lu sepatu sendiri apa saja, itu jadi otan. Kok tak ada boleh jadi dia, pun lagi dia, tapi saya nak tunggu orang. Dengar Rasulullah. Akhirnya saya menyebutkan, itu akhirnya saya menjadinya. Sampai pernah ada pengirik, saya juga tidak. Makin dua ini tidak orang. Laku boleh, mari wajib akhirnya, sampai dulu. Ya ampunlah saya wajib, pada pergungi lagi. Al-Yawmah, bapak berada di jatuh. Seri orang kau yang berkata, Nabi Allah, saya akan berkata, saya akan berkata, saya akan berkata, saya akan berkata, panas saya akan berkata. Renikan. Maka yang boleh misalkan di belakang, masa kontrol yang ingin, nomor dua, ikhtiar pakai hain tak bisa kalau cara mereka karena mereka akan dipenglongsong di atas langit pada ribuan malam. Ini adalah hal umum. Hai aku mingkum yang kuna, hari ini antara saya dah buat ini. Bapa yang ingat kesini kok dia cong, ya bing, saya lintas loma, saya akan sang talon. Ini kan kayak belum sampai yang kita. Ya, saya ini tidak boleh macam ini. Maka kalau benar-benar korum semacam ketika itu, tidak cukup cuma kita dilepih bentahun dengan ini, tapi benar, benar-benar, jadi mari sobu, mari maulid, benar-benar, tapi pakai hain, benar-benar. Ini kalau benar-benar pada setan orangnya, mana Pak Wazila, Bu Wazila. Ini kalau benar-benar, lakukan baik sekali sama yang kita pergi. Pak Wazila, Bu Wazila menikah, ambilkan kerni ini, Pak Wazila mendapatkan waktu adzan, adzan. Jadi makin akhirnya ini, makin berdasar. Karena adzan. Berjalanlah Bu Wazila, Pak Wazila. Anak punya, sampai ada enam mereka, taruhlah seribu setengah aku. Tiga paron. Kalau kan punya anak, mereka bertahun, berlaku tahun berapa ini, dan tetap semua, kalau aku tinggal aku. Ya, Pak Wazila. Bu Wazila, aku nak buat kaya-kaya. Kalau punya anak, ini saya Pak Wazila maklum dia nak kita jasa kaji, nak orang pernah berjemaah, lalu waktu nak mereka tak orang tobel, sana pohon, jasa merabit abit mereka anak si dua raja, alhamdulillah kelar mahdi Pak Wazila Bu Wazila. Sama Ken, mulai bila nanti kawan, sembulan anak dia abit beras sekentangan lima sekintalan lalu tangan kita. Sama yang saya lewat colok, saya lewat colok, dan jujur di seorang. Tetanggen, saya lewat otang, saya lewat colok, saya lewat bubu-bubu-bubu-bubu-bubu-bubu. Itu sih punya anak apa nih, punya keturunan, ini penting sih nggak deh.
lamun yang akan berdua sambian pada orang kokur ini pada munka terima Allah subhanahu wa ta'ala ini pada aku lagi berdua sambian sebuah orang makan untuk akan kokur dia langsung tabel habis pion yuk jadi saya ikan sambian assalamualaikum yuk mamana habis yuk teman padi ke nemur kalau kau bilang kisahlah menganikah jadi entar kaya atau sul saos kada ben pakat ke katerima ni perabil pakat ke katerima kurang anjuri ke sana honil dari kabengalan kena tinggal abid kula tak tahu sul dan kabengalan kula ada pak malam sampai ke jopo karena ada ukawan yang laku dan kula pengajian dan sana lao beti maklak ku malam dan kula itu cun sampang koros sampai kula tul kokja kantong juga dulu semakin tadi. Maka diperintah, kalau tidak keingin berkata gunung sambian, minimal berdua tersolatin maghrib apa keha, sangun sesamanum, minimal juga berdua sobu apa keha. Kalau saya juga sobu, saya tahu bakal kepa. Jadi sobu makin punya orang yang berkampung di bawah rahmat Tuhan ada. Tapi ini saya juga lagi di gunung sambian ke gunung kuat. Maka yang gunung kuat ini, Pak Arfan Buto ke gunung sambian, ini lembuana, bila sekarang bertemu dengan dia apa makan, tasadzaku ala abusikum wa ala abuakikum walau bisur matimain mampu abil kopi-kopi saya sedekah pahilam takdiru muntah maksud sedekah kopi pagi ayat timinan Qur'an yang kalim maka ngakui ayat Al-Quran kerem pakeha yasin muntah tahu pahilam taklamu kakuhum jil maufir wa rahmah muntah tahu du'aki kadaban sering-sering adeku almarhum ma'arim fatin kuliah Allah mukai seborah mukai kasih lisnah jika kokot fa'inallah wa'adakumul ijabah Allah saya tidak akan jadi dekat pada ketibu adakah kalakon di hidup sambian jadi berdekatan mampu sedekah bernalam yang sedekah makin sekobian tak mampu pada pakai hana yasina tak mampu tahbidah tak mampu tahlil sambian tak bisa raksanaki maka dua lagi kalakon sering-sering otak almarhum otak almaghfur otaklah saya mau dansin ya nah lengkan barang ini mau dansin ya nah bro jadi dia tegur dulu apa kemudian memakai apa pakuran binat ya jadi pakul kita menikah itu ibu dari kita menakai pakulun almarhum menbini pakulun almarhum ada gua almarhum dan almarhum ini ampun Allah saya kerja kita sedikit ibu kita jadi jangan anak binat ya ini gue ya itu si Maria lambu itu pokoknya yang barang jenat jenat apa nak jenat yang gue tuan Rasul Jum'at maklum gue nilai unggulung ku jenna mungkin ini tapi kan lopot nih tadi orang dan suara kan orang ini iben suara ke nano unggulung ku iben dan nano muka-muka sabar ke ini si kak iben suara ke nano nah ini ya unggulung muka-muka sama sabar ke nano bagus pun kan nikah tapi mau kan langsung udah jenat nah, aku tidak kira-kira aku bisa tak paham kalau saya sudah akhir mungkin menurut yang saya tidak kenal ke ijen di Isa lebih baik dan juga lah langsung untuk almarhum atau almarhumah lihat Allah saya tidak akan jadi kalau nikah setelah jalan muka keterima saya itu saya akan sombongan pengajian kurang lebih dan suara Allah wa yakum ajma'in Allah wa bihi salam islamul muslimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.